Konten bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gas lagi bro. Jalan-jalan sore bro. Aduh, lamanya tidak berjumpa kembali bro. Apa kabar nih? Kereta bro, kondisi aman. Kita jalan-jalan sore bro, keliling terdekat aja, nggak usah jauh-jauh. Buang waktu, ya. Dibikin perumahan bro. Cuaca lumayan mendung bro. Wah, semalam habis diguyur hujan bro, dari sore itu sampai malam bro hujannya lebat terus sampai ini kayak laut ya bro. Awas bro, hati-hati. Banjir bro, airnya meluber. Wah banjir bro, semalam memang hujannya gila bro, lebat banget. Bahkan siang juga hujan lagi bro. Bro, semua perumahannya. Onken kan. Wadah, banjir bro. Awas bro, lubang bro, biasanya bahaya. Ngeri bro.
banjir, bro. Mungkin daerah itu ini ya, bro. Tanahnya agak ke bawah ya, mungkin ya. Banjir. Wah. Hujannya emang semalam gila, bro. Sampai separah ini ya, bro, banjirnya. Wah, kayu, bro. Sungainya memang meluapnya ke sini ya, ke jalan ya. Padahal sih bisa, bro, kalau di Bendung mah. X-Max. Woi, lubang, bro. Emang luapnya pada kesini ya? Kita di belakang mobil aja, bro. Di antara tengah-tengah ini, bro. Biar enggak ini kemasukan air. Tapi hati-hati, bro. Aduh, lubang. Jalan sama sungai terkadang lebih tinggi sungai ya, bro.
Semoga cepat surut ya, supaya bisa normal kembali. Tuh lihat bro, kadang lebih tinggi bro. Kita nggak tahu bro, ada lubang apa enggak, bahaya kalau misalkan di dalhuli. Takut lubang bro. Waktu kemarin di depan rumah saya juga ini bro banjir, tapi sudah ini surut. Tuh lihat sampai ini ya, hampir selutut ya. Kalau menang rate itu memang rate. Iya. Hampir selutut, bro. Wah, kayunya ada ini terbangan. Nyangkut bro. Naik sepeda enak ya bro, sambil cuci sepeda. Maju dah. Nggak enak bro sama ini warga sekitar. Lihat tuh bro, pada masuk airnya bro. Semoga cepat surut ya bro, supaya bisa ini pulih kembali. Kita tadi jangan lewat sini ya, jalan-jalannya. Soalnya saya kira nggak banjir bro, tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Saya mau balik lagi bro. Selutut orang dewasa bro tingginya, sampai di bendung. Punten mah nggak bawa ini. Oh ya, duit.
Wah, sedan bisa enggak, bro? Semoga cepat surut ya, bro. Kasihan. Aduh, lapar, oi. Ini kita belok kiri aja ya, depan. Tapi dari sini enggak ya? Mungkin datanya ya, mungkin tanahnya lebih tinggi, bro, kalau di sini. Semoga cepat surut ya. Tuh, banjir bro emang. Oh, pada mancing ya. Sampai kayak mau laut, bro. Kayak di laut, bro. Gila. Tapi yang sebelah sini kan enggak ya? Ini kalau hujan bisa banjirnya lebih parah, bro. Sampai meluber, bro. Ini padahal sih ya, kalau banjir itu bisa diatasi, bro, terutama dari sistem drainasenya, bro. Itu kalau sistem drainasenya benar dan kita rutin membersihkannya, minimalnya setidaknya ya dalam setahun itu 2 kali lah dibersihkan atau diapain, dibenahin, itu dia akan banjir, bro. Ya minimalnya kita ini mengurangi, meminimalisir banjir gitu, bro. Tuh lihat, bro, ini aslinya sawah, bro, sawah. Sampai ini tergenang ya, nggak tahu dalamnya berapa. Tapi yang ininya untungnya enggak ya, enggak banjir yang sebelah kanan ini. Ini kalau hujan lagi bisa lebih parah, bro. Apalagi semalam itu hujan itu tidak berhenti, bro. Dari sore sampai malam
full. Bahkan di depan rumah saya aja sampai banjir, bro. Tapi sudah surut sih. Itu ya, minimalnya minimalisir dengan cara itu sistem drainasenya, bro. Apalagi saya lihat tadi sistem drainasenya kurang ini memadai, artinya ya banyak tumbuhan-tumbuhan yang menghalangi, makanya jalur air itu menghambat. Ini kayak ini aja kan harusnya dibersihkan minimalnya ya sekali dalam setahun lah. Ayo gotong royong atau bagaimana caranya? Tuh lihat, bro, hampir mau ke jalan, bro, ini airnya. Kita lewat mana nih? Soalnya kayaknya kalau lewat sana banjir, bro. Lewat ini jalan ini bengkung. Di jalan bengkungnya kan itu, bro. Kalau kita lewat danau aja. Jalan-jalan sore, taunya kebanjiran. Ya, semoga cepat surut ya, bro. Kasihan, supaya bisa normal kembali. Tuh banyak yang ke kiri juga, bro. Tuh lihat, bro, ngeri, bro, sungainya. Hai. Banyak yang lewat juga sih, berarti nggak begitu parah banjirnya. Wah, banjir, bro. Ini mungkin gantian ya, bro. Merdeka. Banyak mobil. Gua lihat, bro, ngeri. Ini jalan kalau singkat saya yang sebelah kanan itu lebih dalam, bro. Jadi jalan tuh miring ke ini, ke dalam. Nah, ini posisi ini lebih tinggi, makanya kan dialihkannya ke sini. Makam Cina tenggelam dong. Tapi kalau jalan danau enggak ya kayaknya, kan lebih tinggi. Lebih dalam kan miring. Tuh lihat, bro, miring, bro. Itu
Tapi enaknya ini ya, cuci motor gratis. Cuci mobil, cuci motor, tinggal ini aja, siram-siram. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Ini kalau hujan lagi bisa ini buat tambah ngeri, tambah bahaya, tambah tinggi. Jalan-jalan sore banjir bro. Ya tadinya kita ini nggak tahu ya. Kita kiranya terbanjir bro. Katanya sepanjang jalan banjir. Oke bro, sekian dulu ya untuk vlog sore hari ini. Semoga cepat sembuh ya bro. Kasihan supaya bisa normal kembali ya. Saya cukupkan dulu ya sampai di sini ya bro. Nanti kalau ada kesempatan kembali kita rating lagi ya, kita ngevlog lagi bro. Oke, saya Bang Egi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa di subscribe. Oke, ciao.